tafsir Al-Azhar yang disiapkan oleh Buya Hamka semasa beliau dipenjarakan oleh Soekarno atas tuduhan percobaan kudeta atau membunuh, yang juga melibatkan pada masa itu nama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia. Tetapi sosok Hamka ini, kesedarannya sehingga memaafkan dan pengkebumian Allahyarham Soekarno, Presiden Indonesia itu diimamkan jenazahnya oleh Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, gimana teman-teman sekalian aktivitas hariannya? Apakah sudah bekerja kembali atau masih istilahnya berlibur ya? Karena lebaran di Malaysia itu kan 1 bulan guys ya. Belum sampai 1 bulan, baru berapa hari ini, baru 10 harian ya. Ya 10 harian kayaknya. Jadi buat teman-teman semua, selamat ya Hari Raya Idul Fitri yang masih istilahnya baraan ya. Saya nanti buat konten baraan guys, banyak sekali yang request juga. Tapi di sini kita akan react terlebih dahulu ya. Di sini adalah Buya Hamka, tokoh besar rantau Melayu. Oke, di sini ada deskripsinya dan kita baca. Datuk Sri Anwar Ibrahim memiliki kesan mendalam terhadap Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah ataupun Buya Hamka ya. Menurutnya Buya Hamka merupakan seorang alim, sejarawan, sastrawan, pemikir, filosof dan juga pejuang yang punya pemikiran kritis dan juga kreatif. Allahu Akbar. Dan di sini adalah tokoh besar rantau Melayu guys ya. Dan kalau kita dengar, saya sudah membahasnya di Cak Mujib TV. Jadi buat teman-teman semua, ada di situ saya membahas tentang Buya Hamka daripada perkataan Ustaz Abdul Somad, dari perkataan istilahnya dosen ataupun bisa dikatakanlah orang-orang yang mendalami hal itu. Jadi di Cak Mujib TV guys ya, baru-baru ini saya upload. Jadi teman-teman bisa langsung ke sana. Jangan lupa subscribe-nya guys ya. Nah langsung saja, saya sudah penasaran bagaimana penjelasan daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim ini berkenaan dengan tokoh besar rantau Melayu guys ya. Jadi Buya Hamka ini terkenal itu di rantau Melayu. Allahu Akbar. Jom kita tengok videonya, let's go. Buya Hamka dari kacamata Anwar Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ما شاء الله. Kalau apa yang engkau suka, serukan kepada mereka, wahai Muhammad, sesuatu yang berfaedah, yang sudah didapati, dan satu perjalanan yang sederhana, yang tidak begitu jauh, niscaya mereka, gulungan munafik itu, akan mengikutmu. Tetapi tempat yang hendak dituju itu jauh bagi mereka. Dan mereka akan bersumpah dengan Allah dengan berkata, kalau kami sanggup, tentulah kami akan pergi bersama kamu. Dengan sumpah dusta itu, mereka membinasakan diri mereka sendiri, sedang Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta tentang tidak sanggup mengikutmu. Untuk tujuan ini, saya berpandukan Buya Hamka, tafsir yang pernah saya sebut sebelum ini, yaitu tafsir Al-Azhar yang disiapkan oleh Buya Hamka semasa beliau dipenjarakan oleh Soekarno atas tuduhan percobaan kudeta atau membunuh, yang juga melibatkan pada masa itu nama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia. Tentunya sekarang kita tahu fitnah, tetapi sosok Hamka ini, kesedarannya sehingga memaafkan ya, di antara
pengarang kiri kelompok Lekra yang menghebahkan berita tersebut, Pramudia Anantatur, pun dihadir masa perkahwinan anaknya dan pengembumian Allahyarham Soekarno, Presiden Indonesia itu diimamkan jenazahnya oleh Hamka. Tetapi dalam mengupas surah At-Taubah ayat 42 ini, ini menunjukkan satu sikap menurut Hamka, orang yang mencari alasan dalih untuk tidak maju dalam peperangan. Ini kisah dalam perang Tabuk, di mana alasan diberikan jauh dan sebagainya, ya, puluhan ribu ikut serta Rasul, tapi ratusan atau mungkin kurang itu mencari alasan dengan mengatakan ada suka. Ini sifat-sifat orang yang munafik yang tidak bersedia. Senang, ada habuan, maju. Kalau nampak sukar sedikit, dia bagi alasan tidak boleh bersama dan sebagainya. Dan ini pengalaman yang disebut untuk membaca apa yang disebut oleh Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ulama besar rantau Melayu. Sebab itu seruan jihad ke Tabuk mereka pandang suatu perbuatan yang amat sulit, jauh dan sukar. Maka segala kesulitan dan kesukaran itu mereka jadikan alasan untuk tidak pergi. Tetapi bila tentera Islam itu kembali dari peperangan dan berhasil, mereka akan bersumpah dengan Allah bahawa mereka tidak pergi itu adalah dengan alasan ada rintangan pribadi yang tidak dapat dielakkan. Kalau rintangan itu tidak ada, kata mereka, mereka tidak akan tinggalkan. Maka dengan sebab alasan dibuat-buat itu, mereka telah membinasakan diri mereka. Nilai diri mereka telah jatuh. Mereka rusakkan diri mereka dan berbuat dusta. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Ini keunggulan kupasan Buya Hamka ini, seperti mana yang telah disentuh sebelum ini, ialah keupayaan dia menggunakan bahasa yang sangat indah, kerana beliau juga seorang novelis, ya, sastrawan yang terkenal. Dan selain daripada itu, boleh juga kadang-kadang dikaitkan dengan peribahasa, dengan seloka, dengan pantun. Jadi mudah memudahkan kita untuk menghadam dan menghayati. Jadi pengajaran daripada Tabuk ini adalah supaya kita lebih tegap, teguh dalam pendirian kita dan hadapi masalah ini jangan besar sangat. Kita anggap masalah-masalah kecil itu Allah beratnya nak tanggung dan sebagainya. Padahal kita diasak dengan keimanan, dengan akhlak supaya dapat bertahan. Jadi perkara yang besar itu dianggap ringan. Tetapi kalau lemah dan seperti mana yang disebut dalam tafsir Al-Azhar ini sifat munafik, maka hal-hal yang kecil ini, kurang sedikit apa dan sebagainya, itu dianggap malapetaka dan ancaman besar. Berbalik kepada Hamka, ya, kita tahu bahawa beliau ini dibesarkan di Sumatera dan hidup dalam suasana adat, dan kemudian melalui ayahnya, dalam ada buku dia Ayahku, dia terangkan bagaimana ayahnya memulakan suatu perubahan, reform, islah, hentikan segala sikap taksub dengan adat, dengan pahaman lama dan kolot yang disamakan dengan pahaman agama. Tapi menarik dalam buku itu, beliau juga mengatakan bahawa dakwah ini mesti lebih sederhana, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu gambaran diberikan bahawa sikap yang terlalu keras itu akan menyebabkan orang berpaling daripada kita. Kemudian beliau juga menjadi kontroversi sebab ini seorang alim, menulis tafsir, kemudian menulis
karya cinta, tenggelamnya kapal Van de Wijk, atau merantau ke Delhi. Ini jadi film kemudiannya yang juga popular di Indonesia satu ketika. Tenggelamnya kapal Van de Wijk, itu ada satu lagi yang dijadikan juga film, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Tetapi orang lupa bahawa yang dikisahkan oleh Hamka itu adalah pengajaran akhlak, kekuatan moral, semangat dan daya juang, dan bukan sekadar cinta haru biru yang kita faham seperti mana yang sekarang. Umpamanya bila dikritik tentang novel cinta, apa yang Hamka bilang atau sebutkan? Kata dia, sebagai ahli agama, beliau menulis kisah cinta bukan sesuatu yang ortodoks, dan beliau ungkapkan, dengan sendirinya akan heninglah serangan dan tantangan itu, dan kian lama mengertilah orang apa perlunya kesenian dan keindahan dalam hidup manusia. Ini dia paparkan kenyataan, ya, kecintaan yang ada batas susila dan akhlak dan etika, dan tidak mendukung pelanggaran akhlak. Itu kata Hamka. Hamka menulis banyak buku, ya, tentang, kalau saya sebut sini, Tuan Direktor, Angkatan Baru, Tenggelamnya Kapal Van de Wijk, Tafsir Azhar, Tasawuf Modern. Tasawuf Modern ni agak lama ni mula diterbitkan, ya. Tetapi yang saya tahu ini ya, Falsafah Hidup. Yang Falsafah Hidup ini saya ingat tulisan yang di antara yang awal, kerana ada di perpustakaan ibu saya daripada sejak awal. Saya di bangku sekolah salah satunya, ya. Jadi beliau prolific sekali penulisannya. Dan umpama dia menyentuh hal-hal yang semasa, yang contemporary. Bila soal umpama yang ketidakadilan dari segi kaum, beliau mengatakan, mana ada keadilan di dunia sekarang? Di abad ke-20 kita mendapati ketidakadilan hukum kerana berlainan kulit, warna kulit. Hukum untuk orang kulit putih lain, hukum untuk orang kulit berwarna lain. Ya. Bicara tentang kemerdekaan, apa kata Buya Hamka tentang kemerdekaan? Kemerdekaan suatu negara kalau tidak berpengkalan kepada kekuatan iman dan budi, nescaya akan runtuh kemerdekaan itu dari dalam. Ya. Maknanya yang mengganti sosok penjajah itu dari dalam, dari pribumi atau bumi putra, akan menjadi perompak dan tindakan yang zalim, yang mengikut hawa nafsu mereka, dan kerana nafsu sarakah itu, kerusakan dari dalam dan memberi, melunturkan semangat kemerdekaan yang murni. Okey. Nah, ini kritikan dia tentang golongan intelektual, ya, yang kita dulu sindir sebagai Profesor Kangkung, ke sana boleh, dia ke sini boleh, dia ikut angin, dia tidak ikut prinsip dan pendirian yang tetap. Menurut Hamka, ada yang mengungkapkan dengan kata-kata yang lebih kasar, iaitu kaum intelek yang melacurkan diri, mengkhianati ilmu pengetahuan, lalu menjadi badut-badut yang setia, mengilmiahkan kebohongan. Wah, ini berat. Tapi tengok kekuatan bahasa dia. Satu ayat dengan pemilihan kata-kata yang tepat, melacurkan diri. Karena dia boleh jual. Mengkhianati ilmu pengetahuan. Ilmu dikhianati. Menjadi badut-badut yang setia. Tak payah ulas. Dan mengilmiahkan kebohongan. Dia bohong tu dengan intipati dan cara pendekatan, dengan footnote-nya, dengan reference title-nya, tapi kebohongan.
Ada baru-baru ini seorang penulis muda Khairuddin Junid menulis buku Hamka and Islam, Cosmopolitan Reform in the Malay World. Tertarik dengan sarjana muda ini kerana tidak banyak kupasan mengenai Hamka dalam bahasa Inggeris, dan melihat umpamanya tentang faktor wahyu dan akal, reason and revelation, soal peranan wanita dalam Islam, soal keadilan sosial dalam Islam, soal gerakan tajdid dan islah yang di juga disertai oleh Hamka, itu dikupas dengan baik. Jadi mudah-mudahan saya dapat dorong saudara sedikit sebanyak bacalah tentang falsafah hidup yang bermasalah dirungkai oleh Hamka bila dia tekankan soal keadilan begitu dengan berat sekali, ya. Tak seorang pemanusia yang dapat menyingkir dari pergaulan ramai, pertukaran kepentingan dan pergantian fikiran. Yang menjadi pengawas dalam masyarakat ramai itu ialah rasa keadilan. Ya. Kalau tidak ada sense of justice, maka timbul penekanan manusia ke atas manusia, menghina warna kulit atau kaum, menindas rakyat bawahan. Jadi ini banyak dikupas dalam falsafah hidup Hamka. Oke, okay guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi ya guys ya penjelasan ataupun yang disampaikan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim berkenaan Buya Hamka adalah tokoh besar rantau Melayu guys ya. Masya Allah, jadi kalau kita lihat penjelasan daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim ini, Masya Allah ya, begitu banyak istilahnya sumbangan ya, pemikiran dan juga istilahnya karya-karya Buya Hamka yang di rantau Melayu terutamanya di Malaysia ini sangat-sangat dihormati dan sangat-sangat istilahnya diterapkan seperti itu ya guys ya. Saya beruntung Buya Hamka masih hidup sampai saya berusia 12 tahun. Setiap tahun sejak saya kecil kami sholat Idul Fitri dan Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran. Ketika beliau menjadi imam besarnya, ceramah beliau sangat menyejukkan hati dengan bahasa yang indah. Ulama besar yang sangat cerdas dan karismatik. Pada sore hari kami biasanya pergi ke rumah beliau, bersalaman, mengucapkan selamat lebaran kepada beliau dan keluarganya. Selalu ramai orang datang ke rumah beliau di hari raya. Beliau dan keluarga selalu menyambut dengan senyum. Buya sosok yang tak tergantikan. Allahu Akbar. Ini dari komentar orang Indonesia yang dekat sana ya guys ya. Pembacaan Al-Quran oleh Prime Minister Dato' Anwar Ibrahim sangat betul. Saya tadi mau komen itu juga, bagaimana pemahaman beliau akan Islam. Sangat dalam sekali kalau saya bilang. Karena juga istilahnya beliau mendalami karya-karya Buya Hamka termasuk tafsirnya juga. Dan pembacaan ayat suci Al-Qurannya itu yang membuat saya itu takjub tadi kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim ini guys. Masya Allah, terbaik lah kan. Tak ramai istilahnya di atasan. Nah, yang maksudnya masuk kepada parlemen ataupun DPR dan lain sebagainya lah kalau di Indonesia. Ini yang bacaan Al-Qurannya itu bagus guys. Benar-benar banget ya. Allahu Akbar. Buya Hamka dicintai orang Indonesia dan Malaysia serta Brunei Darussalam. Oh iya, Brunei Darussalam juga ya guys ya. Maaf berarti tidak kesebut kemana tadi ya kan ya. Antara Singapura, Brunei, Malaysia dan juga Patani. Itu Masya Allah Buya Hamka ini dikenang di sana ya. Diharap DSAI ya kan, Datuk Sri Anwar Ibrahim juga berjiwa seperti sebagaimana istilahnya arwah Buya Hamka dan dapat membersihkan PH sekarang yang banyak elemen negatif munafik yang memilih musyrik dibanding muslim sebagai rekan karib, dan elemen salah guna kuasa seperti mana yang telah terjadi ketika 22 bulan pemerintahan
PH, contoh pelepasan LJE dan tuduhan ruas case. Nih, silakan teman-teman dibaca sendiri ya, di kolom komentarnya ada seperti itu. Nah, itu saja video kali ini guys. Kalau menurut saya, Masya Allah, Datuk Sri Anwar Ibrahim, pengetahuannya tentang Buya Hamka dan juga ulasan-ulasan daripada buku-bukunya, ini beliau menandakan bahwasanya beliau juga mendalami karya-karya daripada Buya Hamka ini, teman-teman. Allahu Akbar. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan semoga bermanfaat, semoga menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan kita sehingga kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya Hamka adalah sosok ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia menjadi orang yang alim, begitu juga sejarawan, sastrawan, pemikir ya, filosof dan juga pejuang pemikiran yang kritis dan juga kreatif, sehingga sampai sekarang pun karya-karyanya masih dibaca, masih banyak disukai, seperti itu guys ya. Oke, itu saja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, segala yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan itu karena kebodohan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.